Levi Madinda resmi diperkenalkan menjadi bagian dari skuad Persib Bandung untuk mengarungi Liga 1 musim 2023-2024. Persib Bandung mendapatkan Levi Madinda dengan status pinjaman dari klub Malaysia, Johor Darul Takzim, JDT. Menilik rekam jejak pemain kelahiran Libreville, 22 Juni 1992 tersebut sempat memperkuat sejumlah klub papan atas di berbagai kompetisi Liga Spanyol, Liga Turki, hingga Liga Super Malaysia. Gelandang serang yang juga merupakan punggawa timnas Gabon tersebut, diketahui pernah bermain bersama dengan beberapa pemain top Eropa saat ini, di antaranya Johnny Otto yang kini memperkuat klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers atau Wolves saat keduanya masih bermain di Celta de Vigo, 2011 hingga 2015. Bersama Johnny Otto, Madinda bermain bersama sebanyak 41 kali dan berkontribusi mencetak 1 gol dari total bermain 2213 menit penampilannya. Selain dengan Johnny Otto, Madinda pun pernah bermain bersama dengan salah satu bintang Chelsea, yakni Pierre-Emerick Aubameyang sebanyak 34 kali, saat keduanya memperkuat timnas Gabon pada tahun 2011 hingga 2019, kolaborasi keduanya berhasil menghasilkan kontribusi 1 gol dari total 2.464 menit bermain untuk timnas Gabon. Selain itu, ia pun pernah membela klub yang sama dengan mantan punggawa Paris Saint-Germain dan Barcelona, yakni Rafinha, saat keduanya bermain untuk Celta de Vigo pada tahun 2013-2014. Di Liga Super Malaysia, ia pun merupakan mantan rekan dari bek Dewa United, yakni Risto Mitrevski, saat keduanya masih memperkuat Sabah FA tahun 2021 lalu. Bersama Risto Mitrevski, Madinda bermain bersama sebanyak 16 kali pertandingan. Selain Mitrevski, di Sabah FA pun ia merupakan rekan dari salah seorang punggawa timnas Indonesia, yakni Sadil Ramdhani. Mereka diketahui pernah bermain 15 kali pertandingan bersama, dan berkontribusi 1 gol bagi Sabah FA.